وَمَا Hukum mengambil wudhu di kamar mandi boleh. Tentunya dengan membaca bismillah di luar. Sebelum kita masuk, kita baca bismillah di luar. Kalau kita lupa, maka tidak apa-apa tidak baca bismillah. Karena hukum membaca bismillah dalam wudhu adalah sunnah. Tidak dilakukan dalam kamar mandi. Ini kalau tidak bisa keluar dulu, baru masuk lagi. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala belum fatwakan, boleh kalau dalam hati. Jadi kita kalau terlanjur di dalam, baca bismillah dalam hati, wudhu. Boleh kata beliau dibaca dalam hati bismillahnya. Itu wallahu alam yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, dan share.